Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan, syahrus sabri, bulan kesabaran. Kalau biasanya kesabaran kita itu menahan diri dari makan dan minum serta segala yang membatalkan, maka Ramadan tahun ini kita harus lipat gandakan kesabaran kita, termasuk sabar mengikuti tuntunan pemerintah dan ulama dalam kaitan ibadah Ramadan kita. Kita rindu ke masjid, tapi mari tahan diri, kita sabar, tarawih di rumah. Kita ingin berjumpa dengan teman, berbuka puasa bersama, mari tahan diri pula. Kedisiplinan untuk sabar dalam beberapa waktu ini menentukan hasil ikhtiar kita memutus rantai wabah ini. Wasabru thawabuhul jannah. Kesabaran itu, kata Rasul, ganjarannya adalah syurga.